Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Blitar, puluhan mahasiswa dari PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Blitar Rabu siang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan RKUHP dan menerbitkan Perpres tentang penolakan RUU KPK yang terlanjur disahkan. Jika aspirasi ini tidak ditanggapi, mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Rabu pagi puluhan mahasiswa dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Blitar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mahasiswa menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak mengesahkan RKUHP karena dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, tuntutan mahasiswa PMII juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres tentang penolakan RUU KPK yang terlanjur disahkan DPR. Jika tuntutan ini ditolak atau tidak ditanggapi, mahasiswa PMII Blitar akan menggelar aksi massa yang lebih besar lagi. Kita menuntut agar Presiden membatalkan RUU KUHP. Artinya kita mencoba untuk aspirasi agar RUU KUHP itu tidak disahkan. Karena sangat jelas sesuai dengan apa yang kita baca, kita dengar, itu sangat merugikan masyarakat. Misal, ada pasal yang mengatur bahwa gelandangan itu dikenai denda maksimal 1 juta gelandangan. Sedangkan kita tahu, seharusnya negara itu mampu untuk hadir dan memiliki kewajiban untuk memeliharanya, bukan justru memberikan denda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mencoba untuk mendorong DPR RI untuk mengesahkan RUU PKS, di mana itu kita mengesahkan urgent, yaitu agar mencegah terjadinya kekerasan seksual pada perempuan. Dan kemudian kita meminta tolong atau berharap kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpres terkait penolakan tentang RUU KPK yang sudah terlanjur disahkan minggu-minggu kemarin. Tiga hal itu yang menjadi pokok pembahasan kita dan tuntutan kita hari ini. Tapi secara prinsip, jika tetap tidak diindahkan, kita akan membawa massa yang lebih banyak dari ini untuk melakukan aksi massa berikutnya. Sementara aksi yang sama juga disampaikan mahasiswa di berbagai daerah. Di Blitar tidak hanya mahasiswa, aksi seperti ini juga dilakukan para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Blitaraya. Mereka menolak RKUHP yang dilaksanakan di perempatan Lofi Blitar. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.